Halo semuanya, hari ini kita masih lanjut lagi ya, ini tentang materi selanjutnya, yaitu tentang pemisahan campuran. Oke, okay. kalau melihat judulnya, pemisahan campuran kira-kira teman udah ngerti ya, yaitu ini suatu zat terla... campuran, itu kan terdiri dari suatu zat uh, terlarut dan pelarutnya itu campuran, berarti dia bisa campuran dari suatu zat tertentu dengan zat yang lain. Jadi dalam satu larutan itu, misalnya ada dua zat yang harus dipisahkan, kayak gitu. Oke. Okay. Kalau misalnya uh, pemisahan campuran yang teman-teman udah ketahui apa sih gitu ya? Ah ya pinter. Di rumah nih paling sering ya dengan cara filtrasi atau penyaringan, iya kan? Apalagi kalau misalnya teman-teman sering ke dapur, lihat orang tuanya masak kayak gitu, pasti tahu. Eh. Jadi apa, apakah teman-teman pernah lihat yang seperti ini? Apa? Oh, pernah mungkin. Penyaringan kopi ya. Terus yang ini? Ah, kalau orang tuanya masak kue nih, apalagi ini sekarang kan mau dekat lebaran nih, ya kan? Terus ini? Hmm, oke. Okay. Mungkin ini teman-teman uh, ada yang sudah tahu, ada yang belum karena ini biasanya digunakan di laboratorium, nggak ada di rumah. Oke, okay? jadi kita lanjut aja ya. Yaitu bagaimana sih cara pemisahan campuran gitu ya? Oke. Okay. Yang pertama yaitu pengayakan. Pengayakan ini itu adalah pemisahan uh, untuk memisahkan zat padat dari zat padat lainnya. Oke, okay. ingat kinya ya kuncinya. Jadi kalau pengayakan itu adalah untuk memisahkan zat padat dengan zat padat itu Oke okay? zat padat dengan zat padat dipisahkan dengan pengayakan berarti ini berdasarkan ukurannya yang berbeda Oke okay? jadi zat padat yang satu dengan zat padat yang kedua itu memiliki ukuran yang beda sehingga kalau misalnya diayak pengayakan gitu itu uh, bisa yang halusnya atau ukuran yang lebih kecil itu yang bakalan hasilnya setelah diayak gitu Oke okay, contohnya ini ya kan kalau misalnya kalau mau buat kue nih, ya kan, tepungnya itu diayak dulu terlebih dahulu supaya misalnya kalau ada kotoran-kotoran atau ada gumpalan-gumpalan itu nggak ikut ke dalam uh, rotinya, Maksudnya ke dalam pembuatan kuenya. Kalau nggak nanti misalnya kuenya bisa nggak bagus gitu, jadi hasilnya kurang maksimal. Oke? Okay? Itu kalau pengayakan ya. Jadi ini paling simple sih. Oke, okay, yang kedua, yang kedua yaitu atraksi. Uh, magnetik, oke? Okay. Dari kata-katanya ada kata-kata magnet, oke? Okay. Magnetik berarti kan magnet itu kan bisa uh, menarik, yaitu suatu zat jika zat itu memiliki sifat magnet, ya kan? Tetapi kalau misalnya zat itu tidak memiliki sifat magnet atau dia bersifat non-magnetik, dikuat sebanyak apapun magnet yang menariknya itu nggak bakalan bisa. Oke, okay. jadi ini pemisahan yang kedua ini yaitu nih untuk memisahkan zat yang bersifat magnetik dengan zat yang non magnetik. Oke, okay. jadi pemisahannya yaitu berdasarkan yang mana zat yang bersifat uh, magnetik, mana yang non magnetik. Jadi kalau misalnya ditarik nih, berarti yang dengan magnet ya, berarti yang magnetiknya itu yang memiliki sifat magnetik yang akan tertarik kepada magnetnya. Sedangkan yang non, non magnetiknya itu bakalan nggak tertarik. Berarti dengan cara seperti itu kita bisa bedain dong ya kan yang satu yang nonnya, yang satu yang magnetiknya. Oke, okay. terus uh, nih contohnya, contohnya itu misalnya nih pemisahan pasir dan besi dalam tanah. Misal, misal dalam satu tanah itu ada pasir nih gundukan pasir, terus nggak sengaja. Nggak sengaja nih, ada orang yang memisahkan besi. Besi ini anggap aja dia halus-halus ya, kalau misalnya dia ukurannya besar sih tinggal ambil aja, ya kan? Ini ukurannya kecil-kecil. Terus bagaimana cara memisahkannya? Pasir kan halus-halus ya, nggak mungkin dong kita petikin satu-satu atau kita ambil satu-satu gitu. Apalagi di sini besinya nanti e, misalnya berukuran kecil. Kalau misalnya kita ambil satu-satu sih mungkin, tapi butuh waktu yang lama gitu dan juga dia nggak besi gitu jadi caranya itu yaitu dengan menggunakan atraksi magnetik Oke okay? kalau di sini kan kalau kita lihat yang memiliki sifat magnet yang mana Nah pintar yaitu besinya Jadi kalau magnet ini kita apa dekatkan ke dalam campurannya ini maka besinya itu akan tertarik ke dalam magnet misal contohnya ini ini adalah magnetnya ya Oke okay? ini salah satu contohnya adalah paku nih Ya kan? Jadi dia akan ketarik ke arah magnetnya, sedangkan pasirnya nggak ada. Misalnya pasirnya ada di sekeliling gini, ya kan? berarti kita udah bisa nih memisahkan antara pasir dan businya. Oke? Okay? Terus selanjutnya yaitu yang ketiga, filtrasi. Filtrasi atau nama lainnya itu adalah penyaringan. Jadi gini, uh, ini metode untuk pemisahan campuran. Ini ada nama lainnya. Oke? Okay? Atau ada nama uh, umumnya, atau yang familiar kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi teman-teman harus tahu nih, nama lainnya, oke? Okay? Mana tahu nanti kalau misalnya teman-teman ada orang yang me apa, menggunakan bahasa lainnya ini, teman-teman udah ngerti, oh itu berarti penganyaringan, kayak gitu, oke? Okay? Jadi, pemisahan dengan cara filtrasi ini yaitu untuk memisahkan zat padat dan zat cair dalam campuran, oke. Ini kalau padat dan zat cair dalam suatu campuran, oke. Terus, pemisahannya ini, ini berarti dia pada campuran yang heterogen, ya. Oke, masih ingat kan heterogen? Yaitu dia bisa juga yang memiliki fasanya beda, kalau itu suspensi. Oke, jadi dia nggak satu. Jadi dia nggak homogen berarti dia berbeda. Itu yang campuran homogen. Oke, contohnya ini, nah ini tadi di slide pertama ada ya. Ini kan kopi. Jadi kopi itu kalau misalnya diaduk dulu ya, baru kita buat larutannya, yaitu um, baru kita saring. Ini kertas penyaringan ya. Ini yang digunakan adalah kertas penyaringan. Jadi kopinya itu dimasukkan ke dalam kertas penyaringan ini sehingga serbuknya itu nanti serbuk kopinya itu bakalan tinggal nih di uh, saringan kertasnya. Sedangkan kopinya yang nggak ada serbuk serbuknya lagi itu bakalan uh, masuk nih ke dalam sang, atau ke dalam gelasnya ya. Oke, okay. ini teman-teman harus tahu ini nih. Kalau hasil penyaringan dari filtrasi ya, ingat nama lainnya adalah filtrasi dari penyaringannya. Jadi hasil penyaringan ini, jadi setelah kopi ini nanti disaring itu namanya filtrat, oke? Okay, ingat ya. Jadi hasil penyaringan dari filtrasi namanya filtrat. Terus sisanya apa namanya? Gitu ya. Jadi kalau sisanya itu namanya residu. Oke? Okay, ingat ya, jangan kebalik. Jadi kalau hasil penyaringan dari, e, misalnya prosesnya metode adalah filtrasi berarti hasilnya adalah filtrat, sedangkan sisa sisa dari penyaringannya itu adalah residu atau ampasnya, oke? Okay? Dan uh, contoh lainnya yaitu nih campuran air dan pasir. Ini otomatis bisa ya, kalau misalnya air dan pasir kan dia nggak nyatu ya, dia akan bersifat uh, heterogen. Jadi kalau misalnya disaring, penyaringan, filtrasi dia akan lebih gampang. Tanpa disaring pun kalau misalnya kita lihat ya kita campurin uh, air sama pasir itu nggak usah lama kita aduk dia bakalan langsung kepisah karena saking heterogennya oke okay? terus selanjutnya yaitu sentrifugasi oke okay. sentrifugasi atau nama lainnya adalah pemusingan oke okay, ini nanti teman-teman temui kalau teman-teman perhatikan gak tau ya kalau misalnya di SMA udah ada tapi ini saya pernah pelajarin yaitu pas waktu di kuliah gitu. Jadi sentrifugasi ini yaitu proses pemisahannya dalam menggunakan sentrifugasi ada alatnya. Oke. Okay? Nih. Jadi kalau misalnya sentrifugasi ini itu gunanya adalah untuk memisahkan padatan yang ukurannya cukup kecil dan tersebar merata dalam cairan. Oke. Okay? Jadi gini. Jadi ada suatu cairan, oke, okay? di dalamnya itu ada uh, padatan yang ukurannya itu cukup kecil bahkan bilang sangat kecil itu jadi nggak kelihatan dengan kasat mata kita dan dia itu tersebar di dalam cairan jadi dia agak keruh ah, agak keruh ya misalnya kayak campuran susu kayak gitu jadi kita mau pisahin nih campur apa ukuran yang kecil itu dari pelarutnya gitu gimana caranya yaitu dengan cara sentrifugasi atau dipusingin atau pemusingan namanya Oke, okay. dan ini uh, pemisahnya berdasarkan masa jenisnya, ya. Jadi, masa jenis dari uh, ukuran padatan ini, sama uh, pelarutnya atau zat yang lainnya, itu masa jenisnya berbeda. Oke, okay. terus nih. Kalau misalnya dalam sentrifugasi ini nanti ada cairan. Cairan ini, ini kan tadi kan padatan di dalam cairannya. Cairan itu disebut dengan supernatan. Oke, jadi istilah-istilah seperti ini teman-teman harus ingat ya, harus tahu ya. Jadi dalam sentrifugasi cairannya itu namanya adalah supernatan. Sedangkan kalau padatannya disebut namanya pelet. Oke, okay, bisa ya. Tadi kan kalau dalam filtrasi hasil saringannya namanya filtrat, sedangkan sisa, sisa penyaringannya namanya residu atau ampas. Sedangkan kalau dalam sentrifugasi pemusingan, yaitu ada nama lainnya cairan di dalamnya apa di dalam yang akan dipisahkan itu dalam metode sentrifugasi itu namanya supernatan. Sedangkan kalau padatannya, oke okay, ini yang akan kita pisahkan itu nanti itu namanya pellet. Oke, okay, saya Dan contohnya nih, contohnya adalah nih pemisahan sel darah merah dari plasma darah. Jadi cairannya itu adalah plasma darahnya, kita mau memisahkan sel darah merahnya. Oke, okay, caranya tadi dengan pemusingan Ah, ini di alatnya. Jadi alatnya seperti ini. Ini, ini apa? Jadi nanti ada semacam kupat gitu atau apa uh, wadah kecil kayak gelas kimia kecil nanti uh, yang akan kita pisahkan itu kita masukkan ke dalam wadah kecil itu ada ukurannya terus nanti kita masukin nih ini kan ada lubang-lubangnya ya nah, nanti uh, tempatnya itu wadahnya itu atau kupet atau apa gelas kimia gitu itu kita masukkan ke dalam uh, ini lubangnya ini terus ini ditutup terus ini nanti kalau apa di ada pemutarannya gitu, jadi dia berputar, makanya dia istilah lainnya adalah pemusingan. Jadi dipusing, diputar kayak gitu, sehingga nanti terpisah antara yang padatannya sama yang cairannya, makanya namanya pemusingannya. Jadi nanti setelah dipusing gitu untuk beberapa waktu, itu nanti akan terpisah yang cairan sama padatannya, yang cairannya di atas, padatannya di bawah, kayak gitu. Oke? Okay? Dan ini tadi yang plasma darahnya ya ini cairannya sama ini yang uh, sel darah merahnya ini yang akan kita pisahin. Salah satu contohnya kayak gitu. Uh, waktu itu saya pernah menggunakan ini, pernah pratikum di laboratorium itu untuk membuat VCO. Jadi VCO itu uh, itu adalah vinyl kokonat. Coconut. Oil itu untuk membuat minyak yang berasal dari kelapa, gitu. Jadi, kelapanya itu kita rendam dulu uh, santannya, ya. Terus, di, uh, ditunggu dalam berapa lama? Terus disaring, setelah disaring, terus kita mau ngambil nih yang atasnya yang uh, apa. Yang gumpalan di atas, oke? Okay. Yang gumpalan di atas ini kita uh, jamin lagi, terus nanti akan terbentuk dua, dua fase. Ada yang padatannya, ada yang caranya Tapi ingat ya, kalau misalnya uh, dia harus ukurannya kecil, ukuran kecil di sini tuh yang santannya. Jadi pas waktu itu kita pisahin dengan cara pemusingan. Jadi kita masukin uh, ke sini yang santannya tadi ya, yang udah dibiarkan beberapa lama, itu terbentuk, dia Di atasnya itu minyak dan di bawahnya sisa-sisa ampas dari uh, santannya. Dan itu minyaknya oke. Okay. Selanjutnya yaitu evaporasi, oke. Okay, evaporasi ini nama kitanya nama apa indonesia yaitu penguapan, sedangkan nama ilmiahnya namanya evaporasi, oke. Okay, jadi proses pemisahannya yaitu untuk memisahkan zat padat. Dari zat cair dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Oke, okay. jadi ini suatu larutan di dalam larutan itu terdapat zat yang terlarut, yaitu zat padat, dan ada zat cairnya. Oke, okay. dan kita untuk memisahkan ini yaitu dengan cara menguapkan pelarutnya, contohnya pelarutnya air. Ya kan Jadi air ini kita uapkan, terus zat padatnya berarti akan tersisa dong. Berarti dengan cara ini kita udah memisahkan yang mana padatannya, yang mana cairannya. Oke, okay. itu untuk evaporasi. Oke, okay. uh, contohnya ini gini. Contohnya di sini yaitu sari jeruk nipis. Oke, okay, dalam jeruk nipis itu ya, itu dia berupa larutan asam sitrat. Jadi kita mau ambil asam sitratnya, yaitu dipisahkan dengan cara penguapan. Jadi nanti kita uapin sehingga nanti asam sitratnya itu bakalan uh, apa? Bakalan mengendap, bisa jadi padatan. Oke, bisa. Atau juga ini, kalau misalnya teman-teman pernah coba nih uh, larutan gula. Oke. Okay. Kalau larutan gula kan berarti gula yang zat padat itu kita larutin di dalam air, ya kan? Air sebagai pelarutnya itu kita uapin. Jadi larutan gula ini kita panasin, gitu, baru kita uapin. Itu lama-kelamaan airnya akan menguap, dan uh, sisanya itu nanti kayak gula, tapi dia akan membentuk karamel. Kalau misalnya teman-teman terlalu lama memanasinya, gitu. Oke, okay? bisa juga seperti itu. Oke, okay, next lagi. Oh nih, tuh nih, sorry. Ini yang jeruk nipis ya. Jadi di dalam jeruk nipis ini dia ada uh, asam sitratnya. Jadi asam sitrat itu yang akan kita ambil dengan penguapannya. Oke, okay, selanjutnya yaitu kromatografi. Teman-teman pernah dengar nggak nih kromatografi? Oh kemungkinan sih udah ya. Di, di SMP kayaknya udah belajar. Oke, okay, tapi kenapa nih kita bahas lagi? Nih, jadi kalau proses atau metode kromatografi ini itu adalah untuk memisahkan beberapa warna dari campurannya. Jadi ada warna-warna nih di dalam suatu campuran, jadi kita memisahkan. Misalnya warna putih, warna merah, warna kuning atau segala macam warna deh, kayak gitu. Oke? Okay? Jadi itu berdasarkan, oke, okay, pemisahannya ini itu berdasarkan perbedaan kecepatan rambat kecepatan rambatnya atau mengalirnya gitu komponen dalam pelarut diantara dua fase berbeda jadi di sini nanti ada pelarutnya pelarutnya itu dia yang bisa uh, cepat rambatnya itu cepat misalnya yang biasanya dipakai itu adalah alkohol oke okay? jadi nih pro, uh, kromatografi ini jenisnya banyak nanti teman-teman bisa search lagi uh, yang pernah dipakai atau teman-teman mungkin pernah melakukannya di laboratorium itu adalah kromatografi kertas. Jadi atas semacam kertas. Itu nanti misalnya dibuat ditotolin misalnya nih, kita pakai tinta ya, kita totolin warna-warna di dalam kertasnya. Setelah itu kita masukin uh, alkohol ke dalam gelas Erlenmeyer, dengan batas tertentu ya. Terus kita celupin apa kertas yang udah kita totolin kertas tadi, oke? Okay? Tapi jangan sampai totolannya itu dia terbenam, enggak. Jadi nanti pelarutnya itu nanti bakalan naik ke atas dengan diiringi dengan apa? Akan terbentuk warna-warna. Oke, jadi dari situ kita bisa lihat nih, oh warna ini itu terdiri dari gabungan ini, terdiri dari gabungan ini, kayak gitu. Oke, jadi kalau kromatografi ini, dia ada fase gerak dan ada fase diamnya. Oke, makanya tadi kan di sini, di antara dua fase yang berbeda, oke, jadi berdasarkan kecepatan rabat dari uh, warnanya itu atau uh, dari pelarutnya, begitu. Oke, dan ini contohnya ya, ini misalnya pemisahan zat warna dalam tinta atau bisa juga dalam saus gitu saus makanan ya jadi kita bisa tahu nih warna apa aja di dalamnya gitu oke okay, contohnya nih misalnya ini berbagai macam tinta ya oke okay, berbagai macam tinta kita mau uh, uji nih dengan kromatografi warna apa aja sih gabungan dari sini gitu ya oke okay, jadi nanti setelah kita totalin seperti yang tadi yang saya jelasin dia nanti akan misalnya seperti ini jadi akan terbentuk warna begini nah, bermacam-macam dia rambatnya ke atas kalau misalnya kita buatnya dalam bentuk uh, horizontal ya, oh bukan dalam bentuk vertikal dia nanti akan buatnya menuju ke atas dia pergerakannya, kayak gitu, oke? Okay? Jadi bisa kita bisa bedain warna-warna di dalam misalnya dalam tinta atau saus atau apa aja gitu yang bisa kita pisahin berdasarkan warnanya, oke? Okay? Terus selanjutnya yaitu corong pisah, oke? Okay. Yang namanya juga corong pisah berarti suatu corong yang dapat memisahkan, gitu dong, ya kan? Oke, okay, nih. Jadi corong pisah ini itu adalah untuk memisahkan zat. Jadi untuk misalkan zat-zat cair yang tidak saling bercampur, oke, okay. ingat kata-katanya bahwa kalau dia corong pisah, berarti itu untuk memisahkan zat cair yang tidak saling bercampur. Misalnya apa? Air sama minyak nggak nyatu ya, ya kan? Jadi kita bisa berusaha ini, kalau misalnya teman-teman nggak sengaja gitu ya, mencampurkan misalnya ini teman-teman letakin suatu apa minyak nih di dapur tiba-tiba nggak -tiba sengaja adik teman-teman semuanya adiknya buangin air kayak gitu jadi untuk memisahkan itu kita bisa menggunakan corong pisah gitu atau misalnya kita di juga bisa menggunakan ini ya oke okay. dan nah ini dia corong pisah jadi corong pisah itu berbentuk corong seperti ini ini ada kerannya jadi kerannya ini nanti akan membuka gitu jadi contohnya ini, nih ini ada dua ada dua cairan ya. Ini agak warna bening, ini agak apa nih? Warna coklat muda gitu ya. Oke. Okay. Jadi kita memisahkan ini gitu. Jadi caranya yaitu nih, ini kerannya akan kita buka. Nanti lama kelamaan ini akan turun, sedangkan yang ininya bakalan tetap di atas. Oke gitu. Jadi nanti akan terpisah dua zat cair yang tidak saling bercampur. Oke. Okay. Contohnya itu nih. Salah satu contohnya tadi yang sudah saya sebutin yaitu memisahkan air sama minyak. Yang kedua nih, yaitu pemurnian kafein dengan klorofrom dari filtrat kopi dalam air. Caranya gimana? Gini. Jadi, dalam kopi ya, dalam kopi itu kan ada kafeinnya. Jadi, kita mau ngambil kafeinnya dari uh, filtrat kopi ini. Oke, okay. caranya kopi ini kita larutkan dalam klorofrom dulu. Oke, okay. terus setelah itu kita tambahkan air. Berarti uh, filtrat kopinya itu larut di dalam kloroform. Setelah itu kita masukkan air, kita campur air. Kloroform itu nggak nyatu dengan air. Oke, okay. jadi dengan cara ini nanti bakalan bisa uh, kita pisahin uh, kafeinnya, karena kita mau ambil kafeinnya ya dari filtrat kopinya, kayak gitu. Oke. Okay. Next lagi yang delapan. Ini adalah destilasi atau Penyulingan, oke. Okay, nama kitanya adalah Penyulingan. Destilasi ini ada namanya, Destilasi Bertingkat. Oke, okay, nih. Kalau destilasi ini, metode pemisahan dengan destilasi yaitu untuk memisahkan campuran zat cair dengan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, okay, jadi kalau misalnya destilasi ini, ini untuk memisahkan suatu zat cair berdasarkan titik didihnya, ya. Jadi, kalau misalnya yang titik didihnya lebih rendah, berarti dia pertama dong yang lebih menguap, kayak gitu. Jadi, berdasarkan urutan titik didihnya. Oke, okay. terus, eh, uh, nih. Jadi, eh. Uh, Hal yang paling penting di dalam distilasi ini adalah pertama adalah penguapan. Jadi ini ada suatu alatnya, yaitu kayak dia dipanasin ya, ada suatu tunggunya. Jadi cairannya itu dimasukkan ke dalam suatu wadah, terus dipanasin. Yang pertama nanti dia akan menguap. Oke, okay. setelah menguap, uapnya itu akan masuk ke dalam destilatornya. Itu yang apa, yang namanya pengembunan. Jadi, didinginkan, setelah itu uapnya itu akan berubah menjadi cairan. Jadi, cairan ini, itu yang akan uh, kita pisahkan dari uh, apa? campuran yang tadi, berdasarkan titik didinya, gitu. Oke, okay. nih. Jadi, uh, hasil dari penyulingan itu namanya distil distilat, oke, okay? jadi hasil dari penyulingan itu namanya adalah distilat uh, namanya adalah distilat, oke, okay? ini contoh uh, ini, ini, ini itu ya ini destilasi bertingkat ini digunakan untuk uh, apa? pemisahan minyak bumi oke, okay? misalnya ben bensin uh, apa lagi ya, pokoknya ada urutannya dari C1, C2, C3 terus solar, terus petroleum terus kerosin, terus untuk apa aftur kayak gitu itu dipisahkannya berdasarkan destilasi bertingkat jadi ada tingkat-tingkatannya kayak gitu uh, dan juga ini destilasi ini pernah ya uh, praktikum saya pernah praktikum yaitu uh, ini bisa digunakan gini kita mau bikin parfum bisa yaitu dengan kita larutin uh, apa hmm, bunga Misalnya terserah ya, hampir bunga apa, misalnya ini rose, jadi bunga rose ini, itu kita, apa, kita uh, hancurin dulu, terus kita masukin ke dalam satu pelarut, setelah itu didestilasi, nanti akan terbentuk apa cairannya, itu wangi banget begitu, yang pernah saya lakukan sih, itu minyak cengkeh. Jadi kita mau ngambil minyaknya, itu bisa. Walaupun prosesnya agak lama ya. Biasanya ini gini. Makanya kenapa parfum yang asli itu dia mahal ya? Karena untuk satu kilo bunga mawar itu, itu dia palingan dapat beberapa mili, kayak gitu. Makanya itu mahal. Itu kalau yang aslinya. Tetapi kebanyakannya parfum sekarang itu supaya dia tahan lama. Maksudnya supaya apa? ya dikasih alkohol ada yang alkoholnya banyak kayak gitu jadi dalam waktu nggak lama parfumnya hilang parfumnya tuh udah cepat hilang gitu karena kan e, alkohol itu dia cepat menguap gitu oke okay. hmm. ini dia destilasinya di laboratorium ini untuk minyak bumi oke okay. jadi di dalam wadah ini ini pemanasnya ya ini pemanas nih di sini ada masukin air Oke, okay. ini adalah tempatnya tempat uh, cairan tadi, oke okay. campuran cairannya, oke okay. ini dipanasin, terus dia menguap nih, dia menguap setelah dia menguap ini proses yang pertama penguapannya, terus dia pengembunan, jadi uapnya itu masuk ke dalam ini, jadi ini adalah untuk pendinginannya, oke okay. dari sini dimasukin air, oke okay. jadi uapnya itu didinginin sehingga nanti di sini kita akan peroleh yang namanya hasilnya yaitu distilat tadi. Oke, okay, jadi prosesnya seperti ini dan ini uh, alatnya. Oke. Okay. Terus selanjutnya yaitu kristalisasi. Oke. Okay. Dari namanya kita bisa tahu namanya kristalisasi ya. Oke. Okay. Yaitu untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Oke. Okay. Jadi kita mau ngambil zat padatnya dalam suatu larutan nih. Oke. Okay. Yaitu nih contohnya yaitu pembuatan garam dari air laut terus pembuatan gula dari tebu kayak gitu oke kira-kira gimana nih kalau pembuatan garam garam kan banyak terdapat di air laut ya jadi itu kita ada proses uh, kristalisasi namanya nih contohnya garamnya oke mana dia ini ini adalah gula ya ini gula yang terbuat dari tebu itu melalui prosesnya jadi dia diambil dulu nih diperas dulu dari tebu itu cairannya setelah itu dia dikristalisasi sedangkan untuk air laut juga sama nah, uh, nih dari sini, itu akan diolah menjadi garamnya. Oke, okay? jadi uh, apa, memperoleh zat padat gitu. Jadi, zat padatnya itu akan diambil dari larutannya yang namanya kristalisasi. Oke, okay. terus selanjutnya yaitu adalah sublimasi. Oke, okay. teman-teman pasti tahu dong, kalau misalnya sublimasi itu dari mana? Dari padat ke gas atau gas ke padat. Oke, okay? atau padat ke cair atau cair ke padat kayak gitu pasti tahu ya jadi sublimasi itu uh, adalah suatu proses perubahan perubahan wujud ya dari zat padat menjadi gas dan jadi dia namanya menyublim kayak gitu oke okay. nih yaitu pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran yang memiliki zat yang apa memiliki zat yang yang oh, sorry memiliki zat yang sorry ini adalah memiliki zat padat yang dapat menyublin. jadi misalnya nih ah ini ini, ini, ini contohnya oke okay. misalnya ini contohnya itu adalah nih pemisahan iodin dalam garamnya Oke, okay, jadi iodin sama garam berarti di sama-sama zat padat ya kan dari kedua zat padat ini yang bisa menguap itu adalah iodin Oke okay? jadi ini kita panasin terus kita ini juga pernah nih uh, jadi uh, campuran ini yang padatan ini ya iodin sama garamnya itu kita masukin dalam suatu gelas kimia bisa atau misalnya dalam cawan penguap kayak gitu ya ada satu nama namanya cawan penguap itu kita masukkan ke situ terus di atasnya itu kita pakai ini ada tungku di bawah ya tungku untuk pemanasan terus kita pakai kasa terus pakai uh, tadi yang cawan penguap ya kita masukin padatannya ini terus di bagian atasnya itu kita pakai uh, wadah yaitu kaca arloji di atasnya kita masukin air uh, bukan air es oke okay, pendinginannya jadi nanti Oh, ini kan kita memisahin ya kita mau dapat yang namanya garamnya sama iodinnya jadi setelah kita proses pemanasan ini nanti iodinnya itu akan terperangkap di bawah kaca arloji oke di atas yang di atasnya itu adalah ada apa es jadi di atas di bawah kaca arloji nanti akan terdapat iodinnya sedangkan di dalam cawan penguapnya itu ada garamnya jadi dari situ kita bisa memisahkan suatu zat yang salah satunya dia dapat menyublin. Oke, okay. jadi yang yodin uh, tadi kan dia menguap ya, menguap akan membentuk gas karena di atasnya itu ada es, dia akan membeku lagi. Makanya terdapat uh, padatan yodinnya di bawah kaca arlojinya, gitu. Oke. Okay. Oke, okay. selanjutnya itu dekantasi. Dekantasi ini nama lain dari penuangan. Oh, ini paling sering, ini paling sederhana dari semua metode yang ada. Oke, okay, dengan cara menuangin aja kayak gitu. Oke, okay, nih. Jadi kalau dekantasi atau penuangan ini itu adalah pemisahan partikel-partikel padat yang tidak larut dari zat cair dengan membiarkan partikel-partikel tersebut mengendap dulu, baru lalu menuangkannya, baru menuangkan pelarutnya. Oke, okay, contohnya aja yang itu ya, yang pasir sama air, ya kan? Pasir sama air kan kita bisa pisahin, bisa pisahin ya, bisa bedain yang mana uh, pelarutnya, yang mana yang airnya dan yang mana yang pasirnya gitu. Jadi pertama campuran ini kita endapkan dulu nih, jadi kita endapkan misalnya beberapa menit atau cuma beberapa detik doang, karena kan pada uh, pasir sama air itu kan dia nggak nyatu ya. Jadi setelah kita diamin, baru kita tuangin, kayak gitu. Jadi cuma gitu doang prosesnya kalau dia dekantasi atau penuangan. Oke? Okay. Nah, ini contohnya, salah satu contoh lainnya yaitu pemisahan tanah yang dapat mengendap dari air lumpur. Oke, okay? jadi misalnya ada suatu lumpur. Terus kita mau ngambil airnya gitu, atau kita mau ngambil uh, lumpurnya gitu loh. Terus setelah itu kita akan diamin sebentar, terus kita tuangin dong airnya ya kan, karena kan lumpurnya udah mengendap di bawah. Jadi dekantasi atau penuangan ini itu adalah cuma untuk uh, memisahkan partikel-partikelnya, yaitu dengan membiarkan partikel-partikel tersebut itu mengendap terlebih dahulu. Baru setelah itu kita penuangkan atau kita tuang pelarutnya sehingga nanti yang akan tersisa itu adalah partikel-partikel yang telah dapuran tadi, oke okay. selanjutnya, yaitu adalah ekstraksi oke, okay. jadi ekstraksi ini, dia jenisnya banyak oke, okay. dan ini teman-teman juga harus perlu perhatikan yang namanya ekstraksi ini ekstraksi itu adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kelarutan dan pelarutnya jadi, zat terlarut perbedaan kelarutan zat terlarut ya jadi didasarkan pada perbedaan kelarutan dalam pelarut jadi siapa yang paling gampang uh, mudah terlarut di dalam pelarutnya gitu Oke okay. jadi ini uh, ekstraksi itu ada dua jenis yaitu antara dia zatnya itu adalah cair-cair atau dia padat cair Oke, okay. kalau cair-cair ini tadi yang sudah kita bahas yaitu dengan menggunakan corong pisah. Teman-teman masih ingat nggak tadi contohnya corong pisah apa? Oke, okay. tadi contohnya itu adalah kalau misalnya minyak sama air ya, jadi dua cairan yang tidak saling menyatu. Oke, okay. sedangkan kalau misalnya yang untuk padat-cair ini, ini ada beberapa yaitu ada empat jenis. Metodenya kalau menggunakan padat cair ini jenisnya ekstraksi ya. Yang pertama adalah maserasi Oke, okay. maserasi ini itu adalah proses pemisahannya dengan perendapan, per perendaman. Oke, okay. jadi zatnya itu kita rendam. Oke, okay, kita rendam. Ini sambil diaduk-aduk ya. Jadi dilakukan dengan cara merendam simplisia. Simplisia ini adalah bahan alaminya. Oke, okay, atau bahan dasarnya itu kita uh, rendam di dalam pelarut terus kita aduk-aduk. Setelah itu baru kita olah, oke? Okay, itu kalau maserasi Terus selanjutnya adalah sokletasi, oke? Okay, kalau sokletasi ini itu adalah proses apa? Yaitu metode pemisahannya, yaitu untuk memisahkan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat, yaitu ini dengan cara Penyaringan berulang kali Jadi berulang-ulang dilakukan penyaringan dengan menggunakan pelarut tertentu gitu, Sehingga semua komponen yang diinginkan itu akan terisolasi Kalau menggunakan sokletasi gitu. Sedangkan selanjutnya yaitu uh, Verkulasi Kalau verkulasi ini Itu adalah proses pemisahannya Kalau verkulasi ya Itu dia menggunakan pelarut yang selalu baru Gitu. jadi pelarutnya itu diganti-ganti terus dan selalu baru di mana pelarut itu dialirkan perlahan melewati simplisianya. Jadi pelarut yang baru ini itu selalu di apa dialiri ke dalam bahan ilmiahnya. Jadi dengan cara seperti itu dia nanti akan melarutkan uh, bahan atau zat yang akan kita ambil dari bahan alami tadi. Oke, okay? itu kalau perkolasi. Sedangkan yang Nih, yang terakhir yaitu metode dari ekstraksi ini. Dikatakan ada empat ya, yaitu dengan metode reflux. Oke, okay, ini reflux ini ada suatu alatnya, yaitu yang namanya suatu uh, bahan bukan bahan kimia ada alatnya, di mana reflux ini yaitu pemisahan suatu zat dari campurannya yaitu dengan pembagian sebuah zat terlarut yaitu antara dua pelarut yang tidak bercampur gitu jadi untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain Oke okay? jadi itu dengan menggunakan reflux Oke okay? jadi ini ya kalau yang ini itu yang tadi adalah yang ini yang uh, bah, sokletasinya sedangkan ini adalah maserasi Oke okay, perendaman Oh sorry, bukan. Ini bukan solitasi, ini adalah verkolasi. Oke, okay? ini tadi yang verkolasi ya, yang apa? Yang Uh, pelarutnya itu selalu baru sedangkan kalau sokletasi ini dia penyaringan berulang-ulang kali sehingga ekstrak yang kita mau ambil itu dia dapat terisolasi oke okay? demikian dulu untuk proses pemisahan campuran ini oke okay, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa ya please subscribe oke okay, dengan nama channel di Angle karena dengan subscribe dan share teman-teman semuanya itu membantu uh, channel YouTube ini dan juga membantu saya untuk mencerdaskan anak bangsa karena yang namanya berbagi itu uh, adalah gimana ya kita berbagi itu supaya kita dap supaya kita lebih pintar lagi dan juga ilmu itu kalau semakin banyak dibagi dan ilmu itu akan semakin bertambah oke okay? demikian dulu dan jangan lupa uh, share ya terima kasih.